Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kamarudin Asis dari pelakita.id atau Pelakita Hub. Jadi pagi ini saya berkunjung ke Bala Barakaka di Galesong Kota, tepatnya Desa Galesong Kota, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar. Jadi jika teman-teman mengikuti timeline Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif, ada informasi yang membanggakan untuk Desa Galesong atau Kabupaten Takalar, bahwa desa ini atau Balak Barakaka di Galesong atau Balak Barakaka di Desa Galesong Kota masuk sebagai desa wisata terbaik, 75 desa wisata terbaik se-Indonesia. Itu setelah melalui proses penjaringan dan seleksi dari kurang lebih 300 desa wisata se-Indonesia. Jadi kalau mencermati bagaimana Balak Barakaka bisa sejauh itu prestasinya, saya kira luar biasa. Dan kita bisa melihat timeline Balak Barakaka bahwa sejak 5 tahun terakhir ini telah dirintis oleh salah satu tokoh Galesong, tokoh Unhas, tokoh Sulawesi Selatan, Bapak Profesor Dr. Haji Aminuddin Saleh. Jadi beliau adalah akademisi Unhas dari Fakultas Hukum yang mempunyai yang visi luar biasa tentang bagaimana menjadikan kampung halamannya Galesong sebagai salah satu desa wisata. Dan yang unik adalah bahwa jika desa-desa wisata lain mengandalkan sumber daya alam, keindahan alam, panorama hutan, tanah, air, maka di sini yang dijadikan daya tarik utama adalah kebudayaan di desa. Jadi Balak Barakaka ini memboyong spirit bagaimana menumbuh kembangkan, bagaimana mempertahankan hasanah kebudayaan Makassar, suku Makassar di Galesong sebagai pilar daerah atau Indonesia secara umum. Jadi sebagai informasi bahwa sejak sekitar 5 atau 6 tahun lalu Prof. Aminuddin bersama beberapa teman-teman, keluarga dan juga teman sejawat di Unhas berinisiatif untuk mengetengahkan sebuah saya menyebutnya situs ya, bukan situs, menyebutnya sebagai destinasi wisata yang unik ya, karena bicara tentang kebudayaan, keunggulan orang suku Makassar, entitas Makassar, baik di kebudayaan maritim maupun di tradisi-tradisi yang sampai sekarang masih dijaga atau dihidupkan. Dan itu semakin mengasihkan karena adanya Balak Barakaka. Jadi itu yang saya bisa sampaikan di depan mengenai Balak Barakaka. Tapi yang kedua, karena masuk 75 desa wisata se-Indonesia, sehingga perlu upaya-upaya untuk menghidupkan ya, bagaimana warga, bagaimana pemerintah desa, pemerintah kecamatan, pemerintah kabupaten memberikan atensi dan dukungan bagi Balak Barakaka untuk semakin tertata, rapi, bersih dan tetap berkelanjutan dalam agenda-agendanya begitu ya. Dan pagi ini ada kerja bakti. Kerja bakti ini sebagai manifestasi dari harapan para pihak Pemda, masyarakat, pemerintah desa untuk bisa semakin memoles wajah Balak Barakaka dan sekitarnya supaya sungainya bersih, pesisir sungainya atau sempadan sungainya bersih, sampah bisa ditangani dengan baik, dan tentu saja ada partisipasi masyarakat di dalamnya. Jadi itu yang saya bisa sampaikan pagi ini dari Desa Galesong Kota, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar. Salam.